Ayo kejar Kak Denis. Iya dong, iya. Udahan ya, Cup? Ya, baru aja main. Anak-anak, Jarwo, Irin, Sopo, yuk kita ngumpul. Mumpung banyak anak-anak di kebon, Ane mau bikin lomba nih. Lombanya bikin mainan dari bahan baku yang ada di sini. Nah, kita bikin kelompok ya. Jarwo kelompoknya Adit, Mita sama Agi. Aduh, satu kelompok sama Adit ini ya, sudah apa-apa lah. Irin kelompoknya Dennis, Ucup sama Devi ya. Siap, Bang Haji. Iya. Siap, Bang Haji. Ane sama Sopo jadi jurinya. Iya, Pak Haji. Nah, sekarang mulai nyebar deh. Apa-apa, apa-apa. Gak berani. Pokoknya harus menang ini, gak boleh kalah. Harus menang. Buang Irin aja kok masuk kalah. Kita bikin apa, Bang, dari singkong? Sini, nah, tak kasih tahu ya. Kita nanti mau bikin wayang dari batang sama daun singkongnya ya. Aki, Mita, kamu tolong petikin daun singkong yang udah tua ya. Nah, habis itu kumpulin ke sini, oke? Iya, Bang. Dit, kamu nanti bantu aku bikinin wayangnya ya. Siap, Bang Jarwo. Mantap. Pokoknya kita harus menang dari Bang Jarwo. Nih, yang gampang aja ya. Kita bikin kuda-kudaan dari pelepah daun pisang. Oke? Oke, Bang Irin. Nah, Bang Irin mau ngambil pelepahnya dulu ya. Kalian di sini aja. Ntar kita bikinnya di sini, oke? Siap, Bang Irin. Ya udah, sekarang kita mulai bikinnya ya. Siap, Bang Irin. Wih, nah ini diputar gini nih loh. Nah ini terus diambil, gulung lagi, ya. Nah ini gini nih. Nah, itu, terus ngerti nggak? Terus bengong aja. Lah, habis itu tuh, nih tekuk dikit loh, tekuk dikit. Nah, ya tuh, diulet-ulet. Nah, itu, hati-hati tangannya jangan ikut ke putel itu loh. Ya, aduh. Tapi tau, keren tau. Udah kalah ini mainan ini sama yang zaman sekarang ini loh ya. Nah, di salah satu pelepahnya diseset kiri sama kanan. Terus ditekuk, dikasih tali. Bakal pengikat ujungnya. Nah, abis itu tinggal ditekuk di tengahnya jadi dua. Begitu. Di sini gunung, di sana gunung, bumi goncang kencing, langit kelap-kelip. Di sini Bang Jarwo, di sana Bang Irin, pasti yang menang adalah Bang Jarwo, betul? Iya, up, iya, di mainit, iya, gini, iya, loncat sana, wait, tuh. Oh, bagus bos wayangnya. Gimana Sopo? Pemenangnya siapa? Pemenangnya. Oh, pemenangnya dua-duanya Bang Haji. Oh, dengar ya. Keputusan juri kagak bisa diganggu gugat. Kita menang toh, atas dulu. Kita menang. Alhamdulillah, bersyukur ya Allah. Akhirnya kita menang. Lah emang, anu hadiahnya apa toh Bang Haji?
penasaran nih lo. Aduh. Hadiahnya. Tekan saya. Kita makan bakso sepuasnya. Bang Ujang, sini bawa gerobaknya. Siap, siap, siap Pak Haji, siap. Ini mah bakso enak, sudah siap menanti. Dan kenikmatan akan sampai ke hati, iyalah. Oke, Del. Iya, Del, iya. Assalamualaikum, Mang Irin. Waalaikumsalam, Dit. Iya, Del. Iya. Bang Irin ngerti? Kagak, Dit. Iya-iyain aja. Namanya juga anak kecil. Ya kan, Del? Kata Del, Bunda mau beli sayur bayam, Bang Irin. Boleh, Dit. Boleh. Sebentar ya. Bang Irin petik dulu. Adit boleh bantu petik kan, Bang? Boleh. Sini, Dit. Sini. Sini. Yuk, ikut yuk. Kalau manen bayam sih gampang, Dit. Nih, begini caranya nih ya. Biar Bang Irin kasih tahu. Pertama-tama kita pilih bayamnya. Abis itu kita cari batangnya. Abis ketemu batangnya, kita pegang deh tuh. Terus cari yang paling dekat sama akar, Dit. Oh nah, gitu, Bang. Pegang. Terus kita cabut deh. Usahain cabut sama akar-akarnya. Nih, kayak gini nih. Akar yang banyak tanahnya, nanti kita cuci di air bersih. Coba sekarang, Adit yang panen bayamnya. Siap, Bang. Wah, asik ya panen bayam. Sekarang kita cabut lagi ya. Tuh, lihat. Masih kurang banyak. Makhluk. Nampuk dari tanah. Sama aja. Buka kita. Nanti Adel bisa gatel-gatel. Nah, kita singkirin dulu ya ulat bulunya. Udah, udah jangan nangis sayang ya. Cep, 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 cep. Del, nanti kita main lagi ya sama Kak Adit. Nah, ulat bulunya udah pergi. Yuk kita main lagi yuk. Sini, Bang Irin pangku. Siapa tahu bisa berhenti nangisnya. Ayo Del, sini sama Bang Irin yuk. Yuk, sini yuk. Eh, sini. Kata Adel, tangan Bang Irin kotor. Oh iya. Tahu aja Adel, kalau tangan Bang Irin lagi kotor. Del? Adel kenapa? Emang Adel kenapa, Dit? Kok nangisnya sampai kayak begini? Maafin Adit ya, Bun. Cup-cup,
Udah ya sayang, diem ya. Aduh, anak muda kan pinter. Ya, biasa bun. Namanya juga anak-anak. Tadi itu Adit kesenengan ikut petikin bayam. Nah, dia lupa tuh Adit lagi main sendiri. Hampir aja kena ulat bulu. Oh, begitu. Lain kali, Adit harus lebih hati-hati kalau jagain Adel, ya? Iya, bun. Maaf. Oh iya, bang. Teman-temannya ayah kan mau mampir ke rumah. Bunda sekalian pesan kentang, daun selada, kemangi, sama tomat ya. Siap, bun. Adit, boleh ikutan metik, bun? Boleh dong. Kan Adel bunda yang jagain. Asik! Makasih, bunda. Ayo, Adit. Kita panen kentangnya. Daun selada, tomat, sama daun kemangi. Nanti Adit yang metik semuanya ya, Bang Irin? Yes, tapi Bang Irin ajarin dulu caranya ya. Iya, bang. Kalau daun kemangi nih, Dit, nggak usah dicabut sama akar-akarnya. Dipetik aja batangnya. Nanti dia tumbuh lagi yang baru. Oh, gitu ya, bang. Kalau Bang Irin nih, paling senang metik kemangi. Wangi-wangi. Adit juga suka.